saya Ariz Azman. Saya tak tahu apa saya buat kat sini. Tapi diorang kata nak kena naik dia tu. Saya tak nak naik kot. Dengar tak jerit-jerit tu? Siapa nak naik jerit-jerit macam tu? Tu, tu. Ramadan dan Ariz Azman juga dah sedang sampai dan kini kita berada di Pirates Revenge, iaitu ride di mana kapal ni akan pusing 360 darjah Celsius. Pusing. Saya request untuk dia tak pusing 360 darjah. Dan tak, kenapa nak kena main benda-benda macam ni? Kau tak? Benda macam ni bahayalah, tak payahlah. Okay, bos. Bang, si bos semua getar lah, bang. Nangang longkar. Nanti abang jatuh je. Dan, kata-kata semangat apa semua? Jangan longgar foto. Kau sudah cerita sejarah Pirates Revenge ni. Jangan aja. Belum lagi lah. Belum lagi. Jangan. Kau kata tak muncul, bang. Tak muncul. Mana? Belum lagi lah. Bodoh mati bang. Semua orang dah pingsan. Twinkle little star, how... Wait, what? Bodoh, Mini! What? Bodoh! I wonder what you are up above the world. Tak ada bisa. Aku cakap lah jangan bawa dia, weh. Tak, di sini. Bodoh! Aku dah cakap. Benda-benda macam ni aku tak boleh. Kau pingsan dan bodoh. Lah. Lah. Ui. Tadi kau main flying fox je. Itu lepas ni flying fox ramai orang. Kau nampak kau? Nampak orang? Weh. Yo, weh. Kau apa tu? Tak payahlah dahan. Sanggup dua belanja korang seminggu kau sanggup tu. Belanja apa? Minta je lah apa-apa. Tapi jangan bukan naik ni lah. Kiocon seminggu boleh? Boleh tu. Serius lah? Fun! Tadi lebih baik. Cepat lah. Dia cakap dia baru je naik. Tadi hitam. Naik putih. So kita try lagi. Putih tak putih? Ui berani eh? Adan tak berani. Apa Adan? Kita tengok aja. Okay, so ini adalah ride kita yang kedua. Iaitu adalah G-Force. Kita akan connect sama dengan Haris dan saya akan connect sama dengan Rasidan lah. So, tengok apa yang akan jadi nanti. Tak ada apa sangat. Aku nak beri dia habis dia tu. Boleh, relax. Mak kau! Mak, belum lagi! Red, tengok atas Red. Tak nak! Tengok bawah Red. Jangan bang! Tujuh lapan sembilan sepuluh. Prepare for takeoff.
Lepas ni apa, Pan? Jadi bungee jumping. Itu saya tak ada kat rumah. Itu saya nak try jugalah. Okey, nanti tengok bungee jumping tu. Zap, zap. Betul tengok orang tinggi tu ya. Mampus. Jangan. Wow, wow, slow, 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 slow. Stop! Slow! Dah sudah dulu. Jangan dulu. Cepat dah. Aku gayat dah. Dah cepat dah. Tak gayat, bunuh. Aku bawa dulu. Ni, ada harness, harness. Ada harness. Tak ada harness, mati. Tolong lah. Untuk aku dah cakap kan, Fan. Aku tak nak main kan. Benda lain aku naik. 10 kali pun aku naik. Jadi aku pun tak nak main benda ni. Yang ni aku dah merayu kan. Lepas tu nak aku dulu. Tolong lah, tolong lah. Sumpah doa aku takut demi Allah. Tak sumpah. Ada apa ada pesanan tu dia? Sumpah je. Kau tak payah fikir. Nampak kan? Aku takut kan? Nak, nak rela, nak paksa. Lebih kurang lah. Tak ada dong. Kau nak makan apa? Aku belanja. Sili, sili, sili. Cakap je kau nak apa. Aku tak suka makan. Kau nak apa? Cakap je. Abang terjun berapa kali dah? Saya sekali. Sekali. Tak membantu. Jadi sampai paling takut tu. Aku tak takut. Cepatlah. Kau dulu tarik, tolong aku. Cepatlah, cepat saja. Kau lagi takut. Aku okey je, nampak. Aku boleh je. You gayat kau. Itu saja je, takutnya. Kalau kau tak pergi, kalau aku menang kau tak pergi, kau siap kau eh. 5 kali. Round 1. Gosok. 5. 1 kau. Gosok. 2. Gosok. 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 Sama, sama, sama. Gosok. 3 sampai 4 what the yes you win perfect kali lepas tu pakar apa ni macam kena test mental gitu kan ni yang kita nak ni adalah permainan yang paling susah dalam hidup yang saya pernah buat dan saya akan menyesal seumur hidup dengan permainan ni weh ya Allah sumpah tak boleh tu dah cukup. Ini dah orang boleh ingat Tuhan dia macam ni. Dan, sampai masa kau nanti Dan. Aku tengok. Eh jangan, Fan. Jangan, Dan. Fuh, belah. Belah, Fan. Jangan, aku tak boleh. Okey, okey. Aku tengah fokus. Hai, karipap, karipap, karipap. Okey? Panggil sikit, sikit. Berapa umur tadi tu? Sikit, sikit, sikit. Okey, okey, okey. Sikit, sikit. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Bodohnya Dan. Kau tengoklah. Mampus kau. Bang, saya tak percaya saya buat benda ni, bang. Saya pun tak percaya. Jadi peserta kedua adalah Rashdan. Bagi tip sikit, bang. Sikit je. Eh, berdiri kat ujung ni je lama-lama. Terjun je ke bawah. Lagi. Lagi. Lagi sikit lagi. Oh, depan lagi. Aku takut 5 minit je, 5 minit je. Aku takut. Jaja aku pening, sumpah aku pening, sumpah aku pening. A few moments later. Tengok atas. Alright, here we go. 5, 4, 3, 2. Jangan bang. Anak ramai bang kat rumah bang. Ni nak tangkap kan? Oh, awek panggil kau. Jaja, diam. La ilaha illallah, siapa yang jok tu? 3 days later. Okay, ready, here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Dia tolak aku. Dah enam. Jam. Okay. Okay, here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Menyesal. So, saya tak menyesal sebenarnya. Orang kata benda ni buat je seumur hidup sekali. Tapi seumur hidup sekali. Lain lah kalau kau hidup 2 kali. Hidup 2 kali, kau buat 2 kali. Okay, Fan. Apakah perasaan anda? Takut tu. Ini betul first time. Ini aku pun takut. Ini first time. Alright. Jangan kau terjun, Lek. Kalipap. 4, 5, 2, 1. Ah!
sebab saya berjaya terjun. Tapi yang nombor 2 tu lambat sangat. Lambat sangat. Okey, berakhirlah sudah perkumpulan kita dekat Sawi Legun untuk Ad Cream Ride kali ini. Rasidah dah tak ada sebab dia dah balik awal, dia merajuk katanya. Kan? Dia dah tak tahan dengan Sunway ni. Yes. So, kalau nak tahu apa yang kita buat tu, vlog yang seterusnya, nanti kan?